Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, saya bahas Excel Group dan BT Evro lagi. Ini parah nih. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan buat teman-teman semua. Saya perlu kasih tahu buat Anda bahwa Excel itu adalah sebuah bank kripto atau exchanger di mana dana Anda di situ aman. Nah, bagi semua teman-teman yang sudah menjadi nasabah Excel, kita akan berikan sinyal cuan setiap malam sehingga dananya bertambah. Tapi bagi Anda yang masih ragu-ragu, tinggalkan. Karena Allah itu, Tuhan itu belum memberikan hidayah kepada Anda. Bagaimana nanti kalau kita bareng-bareng untuk belajar di sini, kita bisa menikmati hasilnya bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman Excel semua. Dalam kesempatan sore hari ini, tadi kita kumpul bareng mengadakan obrolan bagaimana untuk kelanjutan Excel ini, bahwa kita sama-sama korban, saya juga korban, tapi secara tindak lanjut besok ini akan dilaporkan ke Polda. Sedang hari ya? Iya. Oke, selamat atas dari hasil tracing di Excel. Oke, iya ya. Selamat ya Mas, atas keberhasilannya sudah membawa PCE baru. Tesnya Mas. Oke, teman-teman, ini hasil nyata dari perbaikan Excel Group. Halo. Ini hasil dari trading saya selama 12 hari di Excel Group. Sing penting nyata nih. Ora jare orang kae. Excel Group jos. Sekarang ini bikin video saya tanggal 29. Gimana tuh perkembangan pajak perpajakan itu ya yang enggak logis itu. Nah, gak perlu saya bilang lagi lah, gak perlu saya katakan lagi, kenapa saya bahas Excel terus? Ya, karena banyak permintaan. Karena banyak yang nge-DM saya, ya, nge-japri saya, minta di-up terus, ya, diviralkan terus, gitu ya. Mungkin para member-membernya yang orang awam, saya katakan seperti itu, yang beneran ngerasa, wah, udah dikibuli nih selama ini. Mereka itu kayak apa ya, kayak greget gitu ya. Sama Excel Group ini, khususnya sama leader dan mentornya. Mentornya nggak mungkin, apa ya, fotonya aja itu kan foto abal-abal hasil nyomot ya, kecuali leader. Leader itu banyak yang menampakkan diri, ya. Tetap solusinya minta pertanggungjawaban si leader kalian. Orang yang ngajak kalian pertama kali, itu anggapannya leader, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian nggak diajak, ya, sama orang yang pertama kali ngajak kalian itu, kalian kan nggak mungkin kena tipu, gitu ya. Ada yang bilang deposit 10 juta, 20 juta gitu kan. Selama bergabung di Excel itu mungkin dia hitung sudah 20 jutaan misal kayak gitu ya. Ada yang nge-DM ke saya. Tapi setelah dihitung mungkin dia sudah print out ke bank gitu mengikuti saran saya. Mungkin melapor juga ke kepolisian gitu ya. Katanya selama bergabung di Excel Group itu sudah 20 juta total, nggak langsung mungkin ya, nggak langsung 20 juta, misal ya berapa dulu gitu. Yang penting di total, dia bilang itu 20 juta. Tapi, duit yang bisa di WD, ya uang yang bisa di WD-nya, cuma nyampe 6 jutaan. Berarti kan ada sekitar, berapa ya, 14 juta nyangkut di Excel Group gitu ya. Oke, ada informasi lagi nih sekarang teman-teman ya, dari salah satu member mungkin yang DM ke saya, ini ngasih cuplikan layar atau screenshot dari grup WhatsApp laporkan Excel dan BTF. Nah, Excel Group dan BTF Pro itu pastinya satu komplotan teman-teman. Karena dari segi apapun itu mirip, sama gitu ya. Yang korbannya aja yang aduh gimana lah, mau sebut backdung, ya backdung is backdung lah gitu ya. Dibilangin ngeyel gitu teman-teman. Oke, saya bacakan di sini. Buat teman mitra Excel, berikut berita update pagi ini untuk menjadi perhatian khusus untuk mohon dibaca teman. Nah, kayak gitulah intinya ya.
Tim jemput rezekiku, waduh keren ya timnya. Ini membahas permasalahan wajib pajak. Ya meskipun sudah beberapa kali saya katakan sistem pembayaran pajak itu nggak kayak gitu, gitu ya. Itu mah deposit juga, ya bukan bayar pajak. Nah di sini ada dua opsi yang akan terjadi, ya. Satu opsi permintaan Excel, pajak dihitung 20% dari total aset di akun. Oke, cara pembayarannya nih teman-teman ya. Melakukan deposit ulang lalu langsung potong setelah selesai deposit. Kalian sering bayar pajak nggak sih? Bayar pajak itu kan ada aturannya. Apalagi ini investasi bodong Excel Group. Mereka cuma alibi bayar pajak. Pastinya itu masuk ke kantong mereka, mengeruk ya. Sekali lagi mereka berusaha mengeruk uang-uang para nasabahnya, para membernya. Di akhir-akhir mereka akan scam, kabur. Pajak yang sudah selesai terbayar, tolong kirimkan bukti dan email katanya. Tapi opsi ini kami tidak menganjurkan atau melarang, terserah kepada teman-teman katanya. Ada dua opsi ya. Nah, sekarang opsi kedua, opsi yang kita perjuangkan, negosiasi. Nah, di sini ya, meminta kepada pihak Excel agar pajak dapat dipotongkan sebesar 20%. Waduh, nego nih ya. Member-membernya nego, ini beneran nego. Kalau nego gini ya. Kalau ini mungkin admin grup atau apalah gitu ya. Kalau di, nego kan harus face to face atau komunikasi gitu ya, atau komunikasi. Berarti yang punya grup ini bisa komunikasi dong dengan pihak Excel. Ya logikanya kayak gitu kan. Kalian negosiasi, masa negosiasi enggak ada lawan negosiasinya. Berarti kan leader-leader Excel grup itu punya komunikasi dong sama pemilik Excel grup. Benar enggak? Harusnya iya. Ya kalau beneran negosiasi gitu. Terus di sini tidak ada pembekuan akun sampai masalah pajak ini selesai atau mendapatkan solusi terbaik. Semoga negosiasi kita dapat terkabul. Oke, apapun keputusan Excel harus kita hadapi. Dan tetap kita mencari solusi terbaik agar tidak ada yang dirugikan. Nggak mungkin, ya. Setiap investasi bodong, skema Ponzi, modus apapun itu, pasti selalu ada yang dirugikan. Kan di awal-awal saya membahas yang kayak gini, selalu saya katakan, selalu saya ingatkan. Yang diuntungkan di awal, itu tidak akan sebanding dengan yang dirugikan di akhirnya. Gitu teman-teman ya. Di sini keputusan hasil nego kami infokan. Woi, infokan ya nulisnya. Siang atau malam ini mohon doanya. Wah, ini kayaknya cuma Nina Bobo aja. Emang benar leader Excel Group punya akses ke pemilik Excel Group? Kalau benar, ya bawa ke kepolisian tuh leadernya. Suruh cerita di sana. Kalau benar ini nego, nego kan harus ada orangnya gitu, pihak yang mau dinego gitu kan. Logikanya jalankan. Excel tidak scam. Waduh, masih meninak-bobokan para membernya. Excel tidak scam, hanya masalah pajak karena ada kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga dan pajak itu harus terbayar sebagai perusahaan yang akan go internasional. Pet. Nah, inilah makanya selalu saya katakan, mintai pertanggungjawaban leader ya. Bikin kayak gini itu cuma buat Nina boboin kalian aja korbannya. Ya, gitu. Jadi jangan sampailah kalian terjerumus ya di Excel Group. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.